Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan badannya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Pada kesempatan hari ini, saya Pak Adha akan menyampaikan mata pelajaran akidah akhlak dengan materi kalimat thayyibah subhanallah masyaallah. Perlu kita ketahui, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik atau ucapan yang baik. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kalimat subhanallah dan masyaallah. Yang pertama, kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah ialah kalimat yang diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, yang indah, ciptaan Allah, dan tanpa campur tangan manusia. Contoh, kita melihat gunung, kemudian kita melihat apalagi melihat tanaman yang indah yang merupakan ciptaan Allah, melihat laut, melihat pelangi, itu semua merupakan ciptaan Allah tanpa campur tangan manusia. Maka ketika kita melihat hal tersebut, maka kita mengucapkan subhanallah. Kemudian selanjutnya, kapan kita mengucapkan kalimat subhanallah? Yaitu ketika, yang pertama, ketika melihat hal-hal yang menakjubkan dan hal-hal yang indah seperti tadi, gunung, laut, pelangi, dan apapun yang termasuk ciptaan Allah. Misalkan ada orang yang tampan, orang yang cantik, maka kita mengucapkan subhanallah. Kemudian kita mengucapkan subhanallah di mana saja, yaitu ketika kita sesudah mengerjakan sholat 5 waktu, yaitu mengucapkan subhanallah. Karena kenapa? Karena subhanallah merupakan kalimat tasbih. Nah, kalimat tasbih ini sering kita ucapkan subhanallah ketika kita sesudah melaksanakan sholat atau berzikir. Selanjutnya, yaitu ketika kita mendengar kejadian yang luar biasa, yang merupakan kejadian itu merupakan ciptaan Allah, maka kita disunahkan mengucapkan subhanallah. Selanjutnya, ketika kita melihat seorang imam yang salah, baik itu salah rakaatnya, bacaannya, ataupun gerakannya, ketika kita sebagai orang laki-laki melihat imam yang salah, maka kita disunahkan mengucapkan subhanallah bagi makmum laki-laki yang melihat imam yang salah ketika sholat. Kemudian selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang kalimat masya Allah. Apa sih perbedaannya kalimat subhanallah dan masya Allah? Nah, kalimat masya Allah ialah kalimat yang diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang indah menakjubkan, tetapi buatan atau diproduksi oleh manusia atau dibuat oleh manusia. Contoh, sebuah bangunan. Nah, ketika kita melihat bangunan yang indah seperti masjid, Borobudur, dan lain sebagainya yang itu diciptakan oleh manusia, nah maka dari itu kita mengucapkan masya Allah. Kemudian ketika kita melihat teknologi yang canggih, melihat taman yang indah, karena kenapa? Karena taman juga buatan manusia. Kemudian kita mengucapkan masya Allah di mana saja, yaitu ketika kita merasakan rasa ketakutan, misalkan ketakutan melihat perang, takut melihat orang berkelahi, kemudian ada pertikaian dan lain sebagainya yang kita merasa takut, maka kita disunahkan mengucapkan kalimat masya Allah. Demikianlah tadi materi subhanallah dan masya Allah. Nah, pada pertemuan tadi, semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat, dan jika ada sesuatu yang belum paham atau bisa ditanyakan, bisa langsung tanya langsung ke Pak H, yaitu dengan WA langsung ke nomor Pak H. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.